Demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. I get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you. We died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given heart, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta
gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through, I just gotta get through. Myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, you put the work in. We got some work, man. The demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through, I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through, I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call.
Halo semuanya, selamat sore dan selamat datang lagi di hari kedua tentunya masih di turnamen HMTA ITNY. Dimana pada hari kedua ini dibuka dengan sebuah match Angel juga. Dan seperti biasa, seperti tadi malam ya, untuk turnamen ini ada 10 tim yang bertanding untuk merebutkan prize pool yang sudah disediakan. Dan ini juga kita lihat dari sekitaran dari sebuah dari pesawatnya dari Primos menuju ke arah sekitar Lipovka juga, dan di mana circle pertamanya sudah mulai membuka juga di arah sekitaran atas, yaitu di arah sekitaran Shooting Range dan Gripopol Ruin dan Rozok School dan Pochinki yang mungkin nantinya biasa akan direbutkan oleh banyak tim-tim yang bertahan atau bertanding game yang pertama kita kali ini. Dan tentunya kali ini di sekitaran dari tim 1 sudah mulai terspot juga di arah sekitar Lipovka, sudah mulai terjadi sebuah fight-nya juga dari dua tim, itu mungkin di arah dari tim 1 maupun di arah dari tim 4 yang sudah mulai terspot juga kali ini mendapatkan sebuah knockdown dan begitu saja. Dan ini juga dari serang Robskui yang sudah mulai tertumbangkan di sana, tidak bergerak mana-mana karena itu mungkin satu penggawanya mereka mungkin hanya ada gangguan sebuah connect mungkin dari salah satu penggawa dari tim satu, karena di sana tidak bergerak sama sekalipun untuk melanjutkan pertandingannya. Atau mungkin di arah sisi dari tim satu tadi ada kendala apa, tidak tahu juga. Dan kita lihat terus sementara itu dari dua tim tersebut, di arah dari tim satu maupun dari tim 4 yang sudah mulai terspot juga di area depan sana, ya dimana kali ini satu penggawa yang masih aktif. Tentunya ini sangat merugikan dari tim 1 ya, karena dari tim 1 tidak melakukan sebuah pergerakan sama sekali pun, harus mereka tertumbangkan satu playernya. Oke, sudah mulai terspot juga mungkin posisi di arah sekitaran gudang dari seorang Wixin Moyu yang sudah mulai memberanikan diri. Oh no, dari sisi belakang dan belakang kanan belakang. Oke, satu player sudah mulai terspot juga hari ini. Oh, langsung getek juga, dan di sini dia satu player lagi di arah tim 1 harus tertumbangkan. Dan ini satu player lagi mungkin tidak akan bisa melanjutkan pertandingan karena terlihat kali ini dari seorang Lura Erangel tadi disconnect ya, kalau nggak salah disconnect sih sebenarnya itu yang terjadi, tapi entahlah kenapa itu harus terjadi. Mungkin ada sebuah gangguan dari jaringannya atau gimana, nggak tahu ya. Tentunya mereka hanya misalkan satu orang saja yang masih aktif ya. Dan sebentar lagi kita akan menuju ke arah si lain, yaitu di arah dari tim 12 ya. Kita lihat di arah dari tim 12 kali ini sudah mulai terlihat masih melakukan sebuah rutinan juga. Dan Lurah sepertinya last man standing harus terspot juga posnya dan langsung dilobikan begitu saja. Dan di akhirnya dari tim 4 tadinya mendapatkan 3 poin elim untuk di awal-awal. Di early gamenya mereka sudah mengumpulkan 4 poin elim ya. Dan itu sangat luar biasa banget untuk memboosting sebuah poin, untuk mengejar poin ketertinggalan mereka juga. Dan di mana kali ini di arah dari tim 12 masih melakukan sebuah lootingan juga yang dilakukan. Oke. Okay. Yang masih melakukan sebuah lootingan di arah dari tim 12 El Capu juga yang sepertinya kali ini masih menahan juga di arah sekitarannya Senaya. Dan di arah Senaya ada dua tim yang sudah mulai tersaji untuk mungkin melakukan sebuah fight-nya. Di arah dari tim 12 maupun dari tim 11 yang sudah mulai terspot juga kali ini ya teman-teman. Dan sepertinya sudah mulai kita lihat kali ini di depan sana. Di arah dari tim 11 juga yang masih melakukan sebuah lootingan dan belum ada sebuah tembakan juga yang lontarkan dari sekitaran mereka. Namun kali ini mereka juga cukup lumayan ya, masih melakukan sebuah mengamankan situasi, mengamankan posisinya terlebih dahulu. Karena mungkin tidak mau terburu-buru untuk melakukan sebuah perpindahan posisinya juga teman-teman ya. Oke ya, lagi dan lagi teman-teman, untuk saat ini dari tim 12 masih cukup lumayan konsisten mereka untuk melakukan sebuah perpindahan juga. Dan belum ada sebuah kontes yang terjadi dari dua tim tersebut, belum ada sebuah tembakan ya satu sama lainnya. Dan tentunya masih melakukan sebuah lootingan manjanya dilakukan dari dua tim tersebut. Tapi untuk saat ini dari tim 12 sudah sedikit
United sudah melakukan sebuah pergerakan menuju ke arah depan sana, meskipun ini cukup jauh juga dari pertahanan dari tim sebelah saat ini yang sudah mulai terspot di arah depan sana. Oke, sambil kita lihat untuk saat ini di arah dari tim 11 cukup lumayan masih lengkap juga, dan mereka masih melakukan sebuah lootingan juga yang dilakukan oleh mereka. Dan ini dia juga yang harusnya lebih hati-hati lagi untuk melakukan sebuah perpindahan posisinya atau melakukan sebuah melakukan sebuah lootingan ya teman-teman. Dan sementara itu di arah dari seorang Rinayaka sudah mulai terpantau, kali ini masih melakukan sebuah lootingan yang terjadi juga, dan belum ada sebuah tembak-menembak dari dua tim tersebut. Saling menjaga sebuah posisinya, dan kali ini diserang Luhalatsboy sudah melakukan sebuah perpindahan posisi dengan sebuah vehicle-nya ya. Oke, lanjut lagi di arah sekitaran dari tim 5 yang sepertinya mereka sudah melakukan sebuah pergerakan juga dengan beberapa vehicle-nya. Masih antri bensin di sini guys ya. Masih mengisi bensin juga dari dua tim tersebut, dari seorang Zui maupun bomber yang masih melakukan. Kali ini cukup lumayan santai ya, dan sebuah posisi mereka sudah mulai terisi juga ya. Mungkin di arah dari tim 11 cukup mendekat dari pertahanan mereka. Namun kali ini dari tim 11 tidak ada satupun tembakan yang dilontarkan mereka. Namun kali ini di arah segejawan mungkin SLR yang sudah mulai terkembangkan juga satu pegawai mereka. Dan ini dia satu perpindahan posisi yang dimiliki atau saat ini dilakukan dari tim 11 saat ini. Oke, sudah mulai terlihat kali ini sebuah zona sudah mulai terspot juga, tadinya sudah mulai menutup juga. Kita lihat untuk saat ini zonanya masih mengarah ke arah sekitaran Gergopol juga, atau shooting rank, atau ruin, atau jarki yang mungkin masih bisa dimanfaatkan oleh banyak tim juga. Dan sepertinya kali ini pergerakan yang sudah dilakukan di area tim 11 sudah mulai terasa juga, ada pergerakan yang sudah dibangun juga dari tim 6, yaitu saat ini dari tim 6 yang dengan 4 player juga masih kali ini bertahan. Dan satu player di sini sudah mulai cukup lumayan low XP ya, dan sepertinya kali ini masih dari SL66 sudah berhasil untuk melakukan sebuah boostingan boostingan darahnya di sini. Oke, lagi dan lagi kali ini di arah dari tim 6 masih cukup ngacir dengan beberapa vehicle-nya, dan gimana kali ini pergerakan mereka sudah mulai dilalui, dan mungkin ini mengontrol juga di arah sisi high ground-nya karena di arah sisi dari tim 6 masih mendapatkan beberapa vision juga menuju ke rekan timnya, tapi mereka harus dipaksa masuk ke dalam circle karena mereka tidak diuntungkan dengan sebuah zona yang saat ini sudah mulai menutup tadi di arah sekitar Virgopol maupun shooting rank dan ruin-nya. Oke, teman-teman, di sini sudah adzan sebentar ya. Saya buka dulu nih. Saya tinggal dulu ya, teman-teman ya. Untuk berbuka puasa terlebih dahulu di kawasan atau di wilayah Wita, teman-teman. Oke, teman-teman, sambil nonton aja ya keseruan di game-nya, karena saya tinggal dulu sebentar untuk berbuka ya, teman-teman ya. Oke.
Oke, teman-teman kita lanjut lagi. Alhamdulillah sudah berbuka puasa nih guys ya. Sudah selamat berbuka puasa di wilayah Wita dan sekitarnya. Dan yang di WIB jangan terlebih dahulu, jangan makan dulu ya. Kancan soalnya. Oke, kita pantau untuk sementara itu di area dari sekarang dari tim 2 sudah mulai berpapasan juga dengan dari tim 3 yang saat ini sudah mulai terus juga. Yang di mana? Dari dua tim tersebut saling menyapa-menyapa juga dari beberapa daerah. Oke, sepertinya kali ini dari tim 3 cukup santai juga permainan mereka yang dimiliki karena mereka seharusnya juga dipaksa masuk ke dalam circle ya, karena mereka tidak memiliki sebuah zona yang lebih bagus lagi. Dan dimana kali ini dari tim 2 sudah mengelola keberadaan juga mereka, namun kali ini dari tim 3 masih bisa untuk melakukan sebuah pergerakan dengan beberapa vehicle-nya. Oke, saat ini di arah dari non-peda, yang sementara itu non-peda masih terlihat kali ini cukup lumayan aktif juga dan sudah terlihat kali ini buka sebuah tembakan dilakukan di area sekitar mereka, dan di mana di area ada sebuah tembakan juga yang dilakukan. Namun kali ini dari dua tim tersebut saling menyapa-menyapa juga. Ya, dari Sutra yang masih melakukan sebuah pergerakan juga, yang di mana dari dua tim tersebut saling menyapa-menyapa dengan sebuah tembakannya. Tapi kali ini dari salah satu player dari tim 3 sudah melakukan pergerakan menuju ke dalam circle terlebih dahulu. Sih masih melakukan sebuah mantelan juga, belum terlihat ada sebuah inisiasi sebuah rasnya. Namun kali ini dari serang pirak namun kali ini belum ada sebuah tentu terjadi juga di arah pang sana, hanya sebuah kikisan masal saja, hanya melakukan apa ya, mendapatkan sebuah impact yang terjadi di arah detik 2. Tentunya luar biasa banget dari sebuah speedon lakukan dari kejauhan dari seorang Anda Pirang, dan juga sepertinya mereka masih mengontrol juga permainan dari sisi jauh di arah sekitaran apartemen Birgopol. Ya, sepertinya sudah mulai terpantau juga ini di arah sekitaran dari sebuah dari tim 2 Sutra Bego juga tidak akan melakukan sebuah pergerakan lagi mengambil sebuah pickup-nya karena itu cukup dengan risiko juga. Dan kita lihat cukup lumayan ada sebuah tembakan dilakukan dari kejauhan juga yang cukup lumayan, hampir saja mendapatkan sebuah nokia. Tapi kali ini seorang Sutra Bego yang masih melakukan pemantauan juga terlebih dahulu karena dari tim-tim lainnya, yang sepertinya kali ini dari Sutra Bego masih berjuang untuk mempertahankan situasinya. Namun kali ini dari tim 2 sudah melakukan sebuah permainan juga menuju ke arah lainnya. Ini cukup lumayan berisiko juga untuk mempertahankan situasinya kali ini karena dari sisi kejauhan ada terspot juga posisinya, dan ini dia terlalu memaksa untuk melakukan sebuah perpindahan dengan beberapa vehicle yang cukup lumayan menyakitkan juga. Dan akhirnya ada sebuah combo 2 point kill mungkin dari sisi lain tadi yang dari tim 3 berhasil untuk mendapatkan sebuah satu player karena dari tim 2. Ya, untuk kali ini di arah dari tim 3 yang masih bertahan untuk melakukan sebuah melok juga ke arah dari pertahanan dari tim 2 yang saat ini dari seorang Sutra kelompok depan sana dengan sendirian saja. Namun kali ini perpindahan atau posisi di arah dari tim 3 ini tidak menguntungkan atau tidak bisa zona nyamannya, mereka harus berpindah juga luar negeri ke arah sisi lain. Untuk saat ini di arah sisi kejauhan dari tim 12 sudah merupakan sebuah posisi juga ke arah dari seorang Senchi kali ini. Ya, Senchi LV yang bertahan dan mereka melakukan sebuah pergerakan juga. Mungkin ini harus ditunggu terlebih dahulu, mungkin tidak mau gegabah melakukan sebuah perpindahan posisinya. Betul saja kali ini sebuah posisi yang sudah dimiliki seorang Senchi yang masih bertahan atau kali ini melakukan sebuah pergerakan juga dengan beberapa vehicle-nya. Satu vehicle dimiliki kali ini untuk melakukan sebuah rekrutimnya, dan di arah sisi high ground-nya ini mungkin masih bisa dikontrol oleh banyak tim-tim karena di arah sisi high ground-nya tidak ada satupun tim yang menguasai untuk saat ini. Dan sepertinya kita lihat dari tim 2 sudah melakukan sebuah perpindahan posisi juga, dan dimana kali ini sangat sakit juga sebuah zona yang sudah mulai mengikis. Di sini circle yang kelima sudah mulai tersaji juga di arah pang sana, yang dari tim 9 harusnya tertumbangkan juga satu pegawainya mereka. Ya, salah satu player mereka dari tim 9 dan di sini di arah dari tim 2 misalkan satu orang saja yang masih bertanding, dan sepertinya kali ini berpindah haluan menuju ke arah dari tim 8. Dan saat ini masih bertanding juga dengan dua player mereka, dan ini dia di arah dari tim 8 masih melakukan sebuah pemantauan juga dan sudah mulai terspot juga posisi salah satu player dari tim 5. Dan ini dia sebuah speedo dilakukan
dan seorang pirang berhasil menangkap satu penggawa di arah dari tim 11 sebelumnya mulai tersaji, tapi tentunya kali ini berpindah haluan lagi menuju dari tim 11 Spikos. Ya, Spikopat yang masih melakukan sebuah boosting ya. Sebenarnya terlebih dahulu dan mulai terspot, dan satu peran dari tim 11 sudah mulai tertumbangkan dua player sekaligus, sudah mulai tertumbangkan. Mungkinkah di arah dari tim 6 langsung melakukan sebuah commit rush-nya kah, atau masih tertahan terlebih dahulu untuk melakukan sebuah return-nya. Ya, dilakukan sebuah setup sudah dilakukan juga, dan ini dia di arah dari tim 9 sepertinya juga masih mengontrol di arah sisi high ground-nya untuk mendapatkan sebuah visor menuju ke arah dari tim saat ini dari tim 11, yang dimana ini dari tim 11 sangat sulit juga untuk melakukan sebuah pergerakannya karena di arah sisi kanannya tadi ada, dari sisi kirinya ada dari tim 9 yang sudah mulai terspot juga. Posnya kali ini menunggu sebuah momentum di arah dari tim 9 untuk mendapatkan sebuah visor lagi menuju ke arah dari tim 11. Dilakukan juga menuju ke arah 9B yang masih terlihat kali ini belum ada sebuah, tapi sebuah tembakan juga dilakukan. Ini sangat nyayur sekali, misalkan dari serang kini bisa untuk melakukan speed down lagi menggunakan yang baru saja dari tim 11 SP. Dua per sekaligus sudah pada tertumbangkan. Ini sangat momentum diarah dari tim 9 untuk melakukan sebuah rush-nya menuju dari pertahanan dari tim 11 yang sudah mulai tertumbangkan juga. Tapi harus lebih hati-hati lagi di arah belakangnya. Atau sempat juga salah satu dari tim 3 yang sudah mulai tersebut juga mesinnya untuk melakukan penguncian di arah dari pertahanan dari tim 9 kali. Ya, lagi dan lagi kali ini di area dari pertahanan di area dari tim 3 harus tertumbangkan oleh sakitnya Blueson, dan di mana kali ini Gibi masih menunggu juga sebuah melakukan sebuah boostingan terlebih dahulu untuk melakukan mengamankan sebuah WC-nya karena mereka masih cukup lumayan aktif ya, dengan 3 per masih aktif di mana ini perjuangan mereka masih belum usai, masih ada 3 per sisa kali ini. Dan lihat di arah depan sana dari tim 3 cukup dengan WSB juga, dan satu playernya sudah mulai tertumbangkan, dan ini dia di arah dari tim 9 dapatkan satu sebuah knockdown juga. Dan kita lihat taraku di arah dari tim 11 sudah mulai tertumbang juga satu gaunya, dan ini waktian atau dari serang ini harus melakukan sebuah ukuran atau melakukan sebuah push juga karena dari tim 11 dimana dari tim 11 hanya misalkan satu orang saja. Tapi terlalu open, posisi dari seorang Q9B harus tertumbangkan juga oleh dari tim 9 saat ini. Ya, dari tim 9 masih bertahan juga dengan 2 permasih aktif, sedangkan 1 permasih aktif tertumbangkan. Dan ini dia dari tim 6, harusnya lebih maju lagi sedikit demi sedikit menuju ke depan sana untuk mendapatkan sebuah posisi. Tapi kali ini, biara dari seorang Lupsik yang masih berjuang, dan tentunya kali ini masih melakukan sebuah proning juga dilakukan dari tim 6, misalkan 2 player masih aktif, dan di mana di arah sisi kanannya sudah mulai terspot juga ada salah satu player di arah dari tim 3 yang sudah mulai terspot juga, seorang NZ mungkin di depan sana. Tapi kali ini sebuah tembakan mungkin belum dilontarkan dari dua tim tersebut, saling menahan juga. Dan ini posisi dari tim 3, NZ di depan sana yang sudah mulai terspot, tapi belum ada Vinci masih bertahan juga ya, tentunya kali ini masih bertahan. Dan Toko versus Al melakukan sebuah proninya menuju dari pertahanan dari tim 9 yang saat ini masih bertahan dengan 3 per mereka, dan sebenarnya mulai terspot juga. Ini dia mungkin belum ada sebuah utility juga dilontarkan di arah dari tim 3, dan salah satu mereka sudah dilontarkan, dan ini mendapatkan sebuah knockdown. Ini momentum di arah dari tim 3 untuk melakukan sebuah rasa kera dari tim 9 di mana dibombardir dengan sebuah granat. Ini luar biasa, tentunya ini momentum di arah dari tim 3 untuk melakukan sebuah rasnya karena dua player sekaligus atau satu pun sudah mulai tertumbangkan. Dan percobaan sebuah lemparan lagi menuju dari pertahanan dari tim 9 yang saat ini masih bertahan juga, dan Lensi yang tadinya berhasil, tentunya kali ini perjuangan dari seorang Vinci seharusnya melakukan sebuah ras karena dari tadi sudah mulai tertumbangkan juga dan menyisakan satu player saja di arah tim 9, dimana kali ini masih melakukan sebuah perjuangan. Ini dia sebuah momentum di arah dari tim 3 berhasil untuk mengkiring dari pertahanan dari tim 11. Tampaknya di arah tim 3 masih bertahan di arah berhadapan dengan dari tim 6 yang sudah mulai tersaji di sini, masih melakukan sebuah perjuangan, sudah mulai terspot satu player dari tim 6, dan ini dia dari tim 3 yang mungkin akan berhasil mendapatkan sebuah WCD-nya untuk di game yang pertama. Ya, NSR berhasil untuk mendapatkan sebuah WCD-nya dengan memperoleh
11 poin kill elite dikumpulkan oleh mereka, dan itu kemudian tadi di hashtag kedua ada slot 6 yang mendapatkan hashtag kedua, dan tentunya inilah kemeriahan di game yang pertama di Arangel, dan tentunya nanti akan ada 3 game lagi yang kita sajikan ke kalian, dan jangan kemana setelah itu terus di channel AMC karena sebentar lagi kita akan menuju ke game yang kedua yaitu di Miramar. See you guys. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Wynn. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you. We died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm picking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. All is lost,
lies, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given heart, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta.
this life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm picking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Halo-halo semuanya, teman-teman, jumpa lagi di game yang kedua. Tentunya masih dengan Moelo di sini di game Miramar. Dan ini dia keseruan di game yang kedua, sudah mulai tersaji juga. Sebuah zona atau circle pertamanya sudah mulai membuka di arah sekitar El Pozo dan HDP dan sekitaran Picado juga yang masih di dihuni banyak tim-tim yang saat ini bertanding. 10 tim bertanding seperti malam kemarin juga, mereka bertanding dengan 10 shot saja. Di offline turnamen yang offline, dimana kali ini perjuangan mereka masih berlanjut ya, karena masih terlihat kali ini dari tim satu juga masih melakukan perlutingan, yang dimana salah satu player mereka ini bukan dari pertahanan dari tim lawannya. Oke, sambil kita lihat untuk sementara itu di arah sekitaran sisi lain, karena di arah sisi dari tim 9 yang sepertinya mereka sudah mulai berdekatan juga dengan tim-tim lain ya, seperti kali ini jarak dari tim 9 satu pegawainya dari seorang Yol 230604 sudah merapat barisannya ke arah dari pertahanan dari tim 5. Nah, sejatinya kali ini dari tim 9 satu pegawai mereka cukup lumayan hati-hati juga pergerakan yang sudah dilakukan. Mungkin ini tidak terlalu over posisinya karena mereka di awal-awal masih kan tempo yang lumayan santai juga dan tidak adanya sebuah fight di awal-awal ya. Oke, sepertinya kita lanjut lagi di arah sekitaran dari tim 9 maupun dari tim 5
yang saat ini masih cukup lumayan dekat ya. Dari dua tim tersebut belum ada squad juga dari beberapa daerah, yaitu dari Serang Bogor, dan juga sepertinya mereka cukup lumayan dekat dari pertandingan sendiri. Ya, Storm Bomber masih melakukan sebuah menahan sebuah stepnya, dan ini dia sebuah penghabedian mungkin akan dilakukan oleh dari tim 5 terhadap dari tim 9 sendiri, yang gimana perjuangan dari Bomber masih terlihat cukup lumayan ya. Dari kejauhan mereka masih memantau juga, mungkin tidak ada sebuah tembakan, tapi salah satu mereka di arah tim 9 sudah mulai tertumbangkan dan langsung kill-nya. Dan ini dia dari Storm Bomber sudah melakukan sebuah lebih dari pertahanan dari seorang tim 9. Sudah mulai tertumbangkan juga satu playernya mereka, dan dimana kali ini dua formasi aktif di area dari tim 9 masih belum ada sebuah percobaan sebuah revive, mungkin karena salah satu mereka cukup lumayan jauh juga posisinya, dan akhirnya dari salah satu mereka harus tertumbangkan. Dan dua per sekaligus sudah mulai diamankan, dan percobaan sebuah revive sudah dilakukan untuk saat ini. Ini dia dari tim 9 harus lebih hati-hati lagi karena di arah dari tim 9 kita lagi akan menuju dari pertahanan mereka. Betul saja, satu player yang sudah mulai melakukan sebuah rush-nya berhasilkah dari tim 9 untuk melakukan sebuah clearing ke arah dari tim dari tim 5 untuk melakukan sebuah tembakan atau melakukan sebuah rush-nya, karena ini menyisakan dua formasi aktif di arah dari tim 9 sendiri, dan di mana sudah mulai dilakukan sebuah pengurangan pemantauan, dan masih banyak kali ini menghasilkan dari seorang Quinza untuk melakukan sebuah komitnya, karena yang di bawah sana sama sebuah juga satu penggawanya tapi belum menembakkan. Dan ini dia sebuah tembakan balasan, dan satu tembakan karena sebuah dari Quinza harus diratakan juga oleh dari tim 5. 4 poin kill sudah dikantongi di arah dari sekitaran dari tim 5, gimana perjuangan mereka harus diratakan ya Ron ya. Oke, lanjut lagi di era sisi kejauhan, mungkin dari tim 3 yang sepertinya mereka sudah cukup dekat dari pertahanan dari tim lawan. Sambil kita lihat di era dari tim 3 yang sepertinya mereka sudah melakukan pergerakan kapitalnya ke arah depan sana, dan mungkin ini dia di era dari tim 1 mungkin sudah mulai menunggu ke dari pertahanan dari tim 3 yang saat ini sedang melakukan sebuah pergerakan di arah sekitaran posisi dari tim 1 sendiri. Ya, di arah dari tim 3 ternyata dengan sebuah vehicle-nya, dan mereka lumayan pergerakan yang sudah dilakukan juga belum ada sebuah gangguan. Tapi kali ini di arah dari tim 1 juga sudah mulai melakukan sebuah rebuild-nya untuk memaksimalkan atau mengamankan situasi sepertinya ke arah sisi perbukitan di sini. Ya, di arah sisi gudang, sepertinya dari tim 1 masih mengontrol juga atau menahan sebuah posisinya, tidak mau gegabah dan tidak mau terbuka sebuah posisinya juga, dan akhirnya mereka lebih hati-hati lagi melakukan sebuah pergerakannya. Takutnya nanti ada penghabedian dilakukan dari tim lawannya. Oke, sementara itu circle sudah mulai menutup juga. Ini dia circle yang selanjutnya, ini masih circle yang kedua. Dan sudah menutup juga posisi di arah sekitaran HDP yang masih bisa direbut dari beberapa tim, karena di HDP terlihat kali ini hanya satu tim saja yang masih menduduki di arah sekitaran dari HDP sendiri ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi di arah dari tim 1 masih cukup aman, dan mungkin kita absen terlebih dahulu. Jadi dari tim 1 sudah mulai kita lihat, dan sepertinya kita lanjut lagi di arah dari tim 2 yang mereka sedang melakukan sebuah pergerakan juga dengan beberapa vehicle, dan satu vehicle saja dimiliki oleh mereka, dan akan mengambil beberapa vehicle lagi menjadikan sebuah pergerakan nantinya. Di arah Miramar ini sangat penting juga sebuah vehicle yang tentu menjadikan sebuah pergerakan rotasi mereka. Oke, lanjut lagi mungkin di arah dari tim 3 yaitu di arah sekitaran dari ya, yang tadinya sudah melakukan sebuah pergerakan tadinya, dan tentunya mereka masih utuh dengan player dan belum pecah telur ya.
Dan mereka mengamankan di arah sisi perbukitan atau puncak di sini diamankan oleh NWK untuk mengontrol dari pergerakan dari tim-tim lawannya. Sementara waktu di arah sekitaran mereka belum ada satupun tim yang melintas di arah sekitaran mereka. Dan ini mungkin dari tim 3 ya, hanya bermain dengan pemain aman juga. Dan tidak ada sebuah fight lagi di arah sekitaran dari tim 3 sendiri. Dan lanjut lagi di arah dari tim 4 yang sepertinya kali ini terbilang cukup juga. Dan mereka masih lengkap dengan 4 playernya dan mereka sudah melakukan sebuah pergerakan menuju dalam circle dari serang Renzi yang seharusnya mereka melakukan sebuah pergerakan sedari awal dan sebuah zona sudah mulai melintas juga. Dan ini dia di arah dari tim 4 cukup lumayan aman juga, tapi kali ini di arah sekejauhan mungkin ada sebuah tembakan juga yang sudah dilontarkan dari tim lainnya. Oke, kita lanjut lagi di arah dari tim lain. Dari tim 4 sudah kita lari dan lanjut lagi dari tim 5. Dan sepertinya kali ini dari tim 5 sudah mulai tersebut juga, adakah sebuah pergerakan nantinya yang akan dilakukan dari tim-tim lainnya. Ya, masih melakukan sebuah pergerakan juga beberapa player di arah dari tim 5. Terus sementara itu mereka masih cukup hati-hati ya dilakukan di arah dari tim 5 untuk saat ini. Dan karena mereka tidak mau untuk buru-buru ya, karena mereka sudah mengantongi 4 point kill. 4 point kill ini cukup banyak juga ya, dijadikan sebuah tambahan point kill mereka. Dan sementara itu dari tim 5 masih aman sentosa dan tidak ada sebuah. Dan lagi-lagi dikira dari sekitaran dan tim lain, dikira dari tim 6 yang sudah mulai terspot juga. Kali ini pergerakan mereka di arah dari tim 5 sudah terlihat ada sebuah tim yang mereka akan dilakukan cara dari tim lawan. Mulai tersaji di depan sana pergerakannya dilakukan dan mungkin dia ada dari tim 5 komitkah menuju dari tim 11 yang saat ini melakukan sebuah rotasinya. Dan sepertinya hanya menunggu ini dia sebuah tembakan lagi yang dilakukan dari tim 11. Tikalnya satu tikal untuk saat ini dan mereka masih bertahan juga ya tentunya. Dan lanjut lagi di arah dari tim 6, di mana dari tim 6 juga mereka masih utuh juga dengan perplayernya dan sedang mulai terlihat kali ini di arah dari tim 6 cukup main santai permainan yang dimainkan oleh mereka dan belum ada sebuah fight lagi di arah sekitaran mereka. Dan mungkin lagi juga kita berlanjut lagi di arah dari tim 8, ada dari tim 8 yang saat ini masih utuh juga momentumnya karena mereka masih dengan jelas mereka masih bermain, masih belum pecah telur ya sebenarnya. Oke, ini dia sebuah zona kan menutup juga. Kita lihat zonanya sudah mulai menutup di arah sekitaran dari Elkozo di kecil-kecil ya perbukitan. Dan akhirnya dia Elkozo sudah mulai tersaji untuk sebuah fight-nya. Dan lanjut lagi di arah sekitaran dari tim ya yang sudah mendapatkan beberapa komplain tadi dan peperangan yang terjadi tadi ya. Sementara itu mereka juga masih bertahan dengan 4 player dan belum ada sebuah fight juga ya teman ya. Oke, sementara itu dari Sendepa masih mengontrol juga dan Renzi yang sudah mulai terespon juga di arah si kejauhan. Ada sebuah fight yang terjadi dan salah satu mereka harus jadi korban kali ini. Ya, di mana kali ini dari pertahanan dari tim 4 yang sudah mulai terlihat kali ini. Sorry, dari tim 3 masih melakukan sebuah kontrol. Di arah sekejauhan ada salah satu player di arah dari tim 4 yang sudah mulai dikembangkan juga terjadi sebuah fight berhadapan dengan dari tim 2. Di mana satu player di arah dari tim 4 yang sudah dikembangkan saja. Dan ada kali ini sebuah tembakan juga dilakukan di arah dari tim 3 menuju dari pertahanannya. Namun kali ini sebuah pergerakannya juga sudah ada sebuah tembakan atau sebuah granat yang dilakukan lemparan granat ke sebelah sana berhasil menghasilkan sebuah knockdown. Tapi kali ini belum ada sebuah knockdown yang terjadi di arah sekitaran dari tim 2 maupun dari tim 4. Namun kali ini percobaan sebuah reverse sudah dilakukan juga menuju di arah sisi lainnya ya, dari seorang jelek atau Yogi jelek yang masih melakukan sebuah reverse dan akhirnya Yogi jelek dan berhasil untuk mengamankan satu player kali ini. Ya, sudah mulai terlihat kali ini di arah sekejauhan dari tim 3 berhasil menetapkan beberapa nongkron karena dari tim 12. Di mana dari tim 12 yang sudah mulai terlihat kali ini? Sudah mulai terlihat sebuah penyerang
mengingatkan lagi kali dari tim 12, harus satu langkah misalkan untuk Senton yang masih bertahan kali ini. Ya, Senton dengan sendirian saja, last man standing masih bergerak dengan sebuah pickle-nya. Tapi sebuah tembakan di arah kejauhan, mungkin di arah dari tim 6, berhasil untuk mendapatkan beberapa vision, dan Anton sudah berhasil kali ini menuju sisi line atau pergerakan yang sudah dibangun juga. Dan tentunya kali ini di arah dari tim 24 yang tadinya mereka cukup lumayan gacor atau melakukan sebuah rasi ke arah Jepang sana, tentunya kali ini harus tertumbangkan, menyisakan 2 atau 3 player masih aktif di arah dari tim 4 sendiri. Ya, di arah tim 4 sudah mulai terlihat kali ini mereka sudah mulai tertumbangkan, namun kali ini di arah posisi di arah tim 5 kita sudah mulai mengontrol juga dari sisi high groundnya, berhasilkan dari tim 5 untuk mendapatkan beberapa vision ke arah dari tim lain atau dari tim 11 yang sudah mulai nongol juga di bawah sana. Terus sementara itu di arah dari tim 5 bisa mengontrol dari pergerakan atau pertahanan dari tim lawannya. Kali ini di arah dari tim 4 juga masih melakukan sebuah pergerakan juga, dan nah kali ini mereka masih berlanjut ya. Oke, lanjut lagi di area di tempat juga mereka masih bertahan juga dengan beberapa pickle-nya atau beberapa posisi yang sudah dimiliki oleh mereka, dan tentunya kali ini mereka masih belum usai. Di area dari tim 12 juga sepertinya kali ini dari serang Anto menyisakan satu orang saja, dan kali ini sebuah tembakan juga dilontarkan di area dari tim 3 yang sudah mulai terkembangkan juga satu dari mereka. Dan ini dia di area dari tim 3 harus terkembangkan atau terlobikan satu playernya mereka, dan ini dia di area dari tim 3 menyisakan satu orang saja yang masih bertahan. Sedangkan kalau kita lihat di area dari pertahanan di area dari tim 4 main aktif juga dengan beberapa simpelnya atau beberapa posisinya, dan sepertinya kali ini di arah dari tim 3 yang harus lebih hati-hati lagi melakukan sebuah pergerakan. Oke, kita lihat untuk sementara itu sebuah tembakan juga hampir saja mendapatkan beberapa knockdownnya, tapi kali ini di arah dari tim 4 juga sepertinya mereka sudah mulai mendapat beberapa vision ke arah dari tim lawannya. Di arah dari tim 4 yang sepertinya mendapatkan sebuah posisi di arah dari tim 3, dimana kali ini dari perjuangan seorang Yogi jelek sudah mulai terpantau dengan beberapa atau memiliki beberapa pickle-nya kali ini bergerak menuju ke arah sisi lain. Ya teman-teman, kita lihat untuk sementara aku di arah sekitaran dari tim tim 4. Di arah dari tim 4 sudah mulai mengacir juga, beriringan dengan tim lain yaitu dari tim 2 yang sudah mulai tersaji dari pasangan, belum ada sebuah tembakan. Namun kali ini satu player di arah dari tim 4 berhasil menangkap satu player di arah dari tim 3, dan akhirnya mereka masih bisa untuk mempertahankan situasi kali ini. Dan di mana perjuangan di arah dari tim 4 usai masih ada PR banget yang dilalui oleh mereka, karena mereka mencatat 3 player masih aktif. Sedangkan di arah sekijauan di arah tim 4 memiliki beberapa obstacle, dan sepertinya kali ini di arah dari tim 2 lumayan sebuah posisi mereka, dan tidak ada satupun yang terlintas di arah sekitaran dari tim 4 tadi ya temennya. Oke, lanjut lagi untuk sementara itu di arah sekitaran dari tim 6, di mana mereka melakukan sebuah pergerakan juga di seorang Kiki dan juga arah sisi lainnya yaitu di arah dari tim 1 juga sepertinya mereka harus melakukan sebuah pergerakan juga menuju ke arah sisi lain. Jadi arah dari tim 3 yang sudah mulai tertumbangkan juga satu pegawai mereka, dan mereka sudah berhasil untuk melakukan sebuah revamp. Dan sementara waktu di arah dari tim 3 mereka masih bertahan dengan 3 formasi aktif juga, dan mereka masih melakukan sebuah pertempuran, dan mereka harus melakukan sebuah pergerakan dalam circle-nya karena mereka tidak diuntungkan sebuah zona yang berpihak ke arah sekitaran mereka. Ya, 8 tim tersisa dan di mana 25 formasi aktif mereka di sebuah
juga di radar di tim 11 yang sudah mulai tersaji sebuah webnya, namun kali ini dari tim yang masih melakukan sebuah perpindahan juga ke negara lain. Dan ini dia sebuah posisi di arah dari tim 11 yang tadi sudah ada sebuah fight yang berhadapan dengan dari tim 1. Oke, sementara itu di arah dari sekitaran dari serang Fang Nano yang masih berhak juga untuk kali ini. Fang Nano masih berjuang memaksimalkan gamenya kali ini. Dan tentunya di arah dari tim 5 sudah mulai terspot juga posisi yang cukup lumayan di arah sisi high groundnya. Tapi harus hati-hati di arah dari tim 11 karena di arah sebelakang sudah mulai terspot ada dari tim 1 yang sudah mulai normal juga berdekatan di arah sebelakang dari tim 11. Akhirnya nanti ada perbedaan yang dilakukan juga yang seperti kali ini. Jarak dari tim 11 cukup lumayan, hati-hati pergerakan yang dibangun. Dan ini dia tidak mau terculik satu playernya. Dan dari tim 1 sudah mulai terlobikan juga. Akhirnya kali ini 7 tim tersisa dan 22 formasi aktif. Dua ledakan mungkin vehicle-nya sudah tidak bisa digunakan lagi untuk saat ini karena vehicle-nya sudah diledaki beberapa rodanya. Oke, lanjut lagi di arah dari tim 5 yang saat ini sudah mulai mengamankan di arah bibir circle juga. Mereka sudah 5 point kill untuk sementara itu dikontrol oleh mereka dan masih memiliki beberapa vehicle dan sudah melakukan dua pergerakan juga. Dan ini dia di arah pemandangan yang terbatas cukup lumayan terbuka dan akhirnya tertumbang langsung ya. Di arah dari tim 3 sudah meletus berbeda dan langsung berkomun 2 point killnya. Lagi dan lagi nyayur banget dari tim Ziu untuk ke arah sisi depan sana langsung terkonfirm 2 point kill. Jadi mana dari tim 5 sudah berkuasa untuk saat ini menyisakan atau mendapatkan 9 point kill untuk sementara itu. Di arah sekitaran dari tim 5 sendiri mampukah dari tim 5 untuk pertahankan situasinya kali ini. Karena di arah sisi high ground sana ada sebuah pergerakan dari tim 2 yang tapi tembakan demi tembakan yang dilontarkan dari tim 5 belum berhasil untuk sebuah hanya sebuah cicilan box saja yang cukup lumayan dalam. Dan akhirnya mungkin di arah dari tim 2 masih mampu untuk melakukan sebuah riset darahnya terlebih dahulu. Di arah dari tim 4 juga sudah mulai terpuluh juga untuk sebuah posisi yang dimiliki di arah dari tim 4 karena satu demi satu sudah mulai terpuluh juga sebuah posisinya. Ada dua tembakan juga dari sisi kirinya dari seorang Ramsey. Tidak akan bisa bertahan lama lagi dan seorang Ramsey harus tertumbangkan. Dari tim 6 berhasil menculik last man standing juga. Akhirnya kali ini misalkan 3 tim dan 11 player masih aktif. Di arah sekitaran dari tim 2 masih mengontrol juga di depan sana. Dari seorang Citra Ale yang masih mengontrol di dalam sebuah mininya atau SKS kali ini dimiliki dari Citra Ale. Oke, seremot spot juga masih di arah dari tim 8. Dari tim 5 sudah mendapatkan sebuah posisi juga menuju dari tim pertahanan dari tim 6 yang sudah mulai tertumbangkan juga satu player mereka. Namun perjuangan dari tim 2 sudah dilakukan untuk menuju ke arah dalam circle-nya di arah dari tim 5 atau dari tim 6 juga. Sepertinya mereka sudah mulai tertumbangkan juga satu player lagi mereka di arah dari tim 6 sendiri. Mampukah di arah dari tim 6 untuk melakukan keadaannya kali ini? Karena terspot juga posisi di arah dari tim 6 masih terbilang cukup lumayan. Oke, sedangkan di arah dari tim 5 sudah mulai tersaji kali ini sebuah tembakan yang dilakukan dua tim tersebut yaitu di arah dari tim 6 berhadapan dengan dari tim 5. Ya, sepertinya kali ini saling mata menentu juga ada seorang Ajudan 1 masih terbilang kali ini cukup melakukan sebuah perannya juga untuk menunggu dari pergerakan dari tim-tim lawan. Ya, sepertinya halnya kali ini dari tim 6 yang sudah mulai terspot juga mungkin posisi kali ini cukup lumayan sulit karena tidak memiliki sebuah vehicle. Dan ini dia sebuah posisi yang dimiliki dari tim 6. Harus diketahui juga cukup lumayan dalam dari seorang Iki tadinya hampir saja tertumbangkan kali ini. Namun sebuah pergerakan yang sudah dilalui di arah dari tim lain juga sudah spot up semua juga dilakukan. Ajudan 1 masih terbilang aman dan mereka sudah mengantongi 12 poin kill. Ziu yang sudah berhasil 4 poin kill sendiri. Mampukan Ziu mendapatkan posisinya. Tapi kali ini Iki cukup lumayan dalam lagi dan lagi. Iki mungkin ini Iki harusnya lebih hati-hati lagi ya untuk melakukan membuka sebuah badannya karena di arah dari musuhnya itu poin ya. Dan ini dia ada serang multi far yang harus tertumbangkan dan lanjut lagi di arah dari tim 5 lah yang berhasil untuk mendapatkan sebuah WCD-nya untuk di game yang kedua kita kali ini. Ya, di arah tim 5 berhasil untuk mendapatkan sebuah WCD dan kemudian tadi di arah dari tim 11 kalau nggak salah dengan memperoleh 12.2 point kill. Sedangkan tadi dari tim 5 berhasil memperoleh 14 point kill dikantong oleh mereka. Dan ini dia keseruan di game yang kedua di Miramar dan tentu masih ada 2 game lagi yang kita sajikan ke kalian yaitu Sunhawk dengan
dua game berturut-turut nanti akan disajikan dengan sebuah match yang cukup lumayan kecil ya dari beberapa match terlihat kali ini. Oke, teman-teman, kita berisinya dan kita lanjut lagi di game yang ketiga, tentunya masih dengan LCK. See you guys. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in, we got some work, man. The demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie-ups loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, you made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Wynn. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. If it's controlling you, I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes
Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in, we got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Wynn. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm picking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in, we got some work, man.
Saya mau lihat dulu entar. Mulai. Halo-halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jumpa lagi di game yang ketiga. Tentunya ini di Sunhawk ya, teman-teman ya. Oke, di Sunhawk kali ini sudah mulai terasa saja sebuah zonanya sudah mulai condong di tengah-tengah juga, dan ini juga penentuan karena masih ada satu game lagi yang kita sajikan ke kalian. Dan ini dia keseruan di game yang ketiga di Sunhawk. Apakah nanti di Sunhawk ada tim-tim yang mengamankan sebuah WCD di awal-awal, atau mungkin di yang belum mengamankan WCD mereka mampu untuk mengamankan WCD-nya untuk di game yang ketiga kita kali ini ya teman-teman ya. Oke, sudah mulai terlihat kali ini di arah dari tim 1 cukup lumayan masih melakukan sebuah pergerakan juga menuju ke arah sisi lain. Dan sepertinya kali ini di arah dari tim 1 masih melakukan sebuah pemantauan dengan cukup lumayan jauh juga ya teman-teman ya. Oke, sambil kita lihat untuk saat ini di arah sekitaran dari tim 8 juga, yang dimana kali ini perjuangan mereka di arah dari tim 8 di arah Parades. Ya, di arah sekitaran Parades yang masih terbilang cukup lumayan aman. Ya teman-teman, kita lanjut lagi untuk sementara itu di arah dari pertandingan dari tim 8 yang sepertinya kali ini masih berjuang dengan 4 playernya. Dan sudah mulai terasa juga ada beberapa pergerakan pertahanan dari tim-tim lawan, yaitu di arah dari tim 8 dan dari tim 5. Dan sepertinya sudah mulai merapat dari barisan dari tim 8 sendiri, yaitu di arah dari tim 5. Sepertinya kali ini mereka pergerakan-pergerakan yang sudah dilakukan menuju ke arah sekitaran Parades juga. Oke, mereka masih lengkap juga dengan player-nya dan belum ada sebuah tembakan-tembakan dari dua tim tersebut. Hanya menunggu saja dari momentum di arah kejauhan untuk mengamankan situasinya kali ini. Dan mungkin dari tim 5 ya sudah melakukan sebuah flank juga menuju ke arah sisi kanannya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi untuk sementara ini dari dua tim tersebut. Dari pergerakan yang sudah dilakukan dari tim 5 pun dari tim 8 belum ada sebuah kontes yang terjadi. Sepertinya masih saling menunggu juga atau masih melakukan sebuah pemantauan juga dari sisi kejauhan dari tim 5. Nah, sepertinya kali ini di arah dari tim 5 cukup lumayan lengkap dengan 4 penggawanya mereka. Dan belum ada sebuah fight juga yang terjadi ya. Oke, dari beberapa obstacle dari tim 8 juga sepertinya mereka masih melakukan sebuah looting juga di arah sekitaran Parades. Di arah sekitaran Parades mereka cukup lumayan ya. Tidak ada sebuah gangguan mungkin karena di sini hanya di pinggiran saja yang terlintas untuk mendapatkan sebuah vision ke arah dari tim 8 sendiri di sini. Oke, sudah mulai terlihat kali ini satu player dari tim 8 yang harus tertumbangkan menuju saat ini di area Parades. Mungkin kali di area sekitaran Parades tentunya akan ada sebuah pertempuran lagi yang tersaji. Sepertinya di area dari tim 5 mungkin ada sebuah komit rush juga dilakukan oleh mereka. Ini dia di area dari tim 8 ya, masih mampu untuk dilakukan sebuah revive kah, karena di sini cukup lumayan dekat dari pertahanan mereka juga ya teman-teman. Oke, saat ini sudah mulai terpantau cukup lumayan jelas juga sebuah pergerakannya.
atau sebuah posisi yang saat ini dimiliki di arah dari tim 8. Belum ada sebuah, mungkin belum ada sebuah percobaan, sebuah retake ya dilakukan di arah dari tim 8. Sepertinya di arah tim 8 hanya merelakan saja satu player mereka yang harus jadi korban. Ini sebenarnya masih bisa dilakukan sebuah retake cuy. Tapi di arah dari tim 8 tidak ada satu pun yang bergerak menuju dari seorang Gami. Dan akhirnya Gami harus tertumbangkan begitu saja, langsung direlakan untuk menuju ke dalam lobbynya. Belum ada sebuah kontes yang terjadi di arah sekitar mereka lagi, dan di arah tim 8 hanya menunggu saja momentum untuk melakukan, mungkin ada sebuah tembakan nanti yang dilakukan oleh mereka. Dan sepertinya kali ini di arah tim 9 juga masih melakukan sebuah pemantauan, mereka bermain dengan 3 penggawanya mereka. Dan di arah sisi perbukitan sudah mulai terspot juga, ada beberapa player yang sudah mulai menunggu juga di arah sekitaran dari tim 6. Iki mati lapar yang sudah mulai terpantau juga, mereka lengkap dengan playernya. Ada Rups yang sudah mulai tersaji kali ini dari Rupsi yang saat ini masih pantau juga ya. Dan ada sebuah boostingan yang dilakukan terlebih dahulu Rupsi yang saat ini masih memantau juga ya teman ya. Oke, lanjut lagi di arah sekitaran dari tim 8, dari tim 6 yang sepertinya mereka sudah mendapatkan sebuah posisi lagi yang dimiliki di arah dari tim posisi dari tim 9 ya. Oke, dari tim 9 kita lihat untuk saat ini mereka masih cukup ya pemandangan dari dua tim tersebut, dari tim 6 maupun dari tim 9. Ya, saling sapa menyapa, mungkin saling pantau-mantau terlebih dahulu, dan belum ada sebuah tembakan peringatan yang dilakukan dari dua tim tersebut, karena dari dua tim tersebut hanya memantau dari kejauhan saja cuy. Oke, sebentar guys ya, agak dulu guys ya. Oke, lanjut lagi di area tim 12 yang sudah mulai terjadi sebuah kontesnya berhadapan dengan dari tim-tim lain. Mereka harus tertumbangkan juga satu penggawanya mereka di arah sisi dari tim 12. Miss You masih mengontrol juga dari pertahanan dari tim 1 yang sudah mulai tersaji di depan sana. Last Man Standing dari tim 1 sepertinya sudah mulai terlihat juga sebuah posisi yang dimiliki di arah dari seorang PKG. Ya, seorang PKG yang masih bertahan juga, di mana kali ini memperjuangkan situasinya meskipun dengan Last Man Standing masih bisa bertahan untuk memaksimalkan game yang ketiga sepertinya. Ya, di mana kali ini pergerakan yang sudah dibangun di arah dari tim 5 juga sepertinya mereka sudah melakukan sebuah pergerakan lagi menuju ke arah depan sana untuk mendapatkan beberapa pusat ke arah dari tim lawannya, sedangkan dari tim 12 sudah tadi sudah melakukan lakukan dengan sebuah mortalitasnya, belum berhasil untuk mendapatkan sebuah knockdown. Ini sangat disayangkan sekali, tadi sebuah posisi yang dimiliki dari tim 1 itu terlalu free ya, dan belum ada sebuah knockdown yang dialami atau diamankan dari Miss You sendiri di sini.
ternyata dari last minute dari KKG tadi sudah boleh terlambat juga. Saya sorry saya ya tadi. Oke, lanjut lagi di era dari tim 3 yang sepertinya masih melakukan sebuah peran juga, dan ini dia dari tim 12 yang satu penggalnya tadi sudah mulai tertumbangkan. Namun kali ini mereka berjuang dengan 3 player masih aktif dari serang penyap, penyap yang masih berjuang kali ini juga, dan mereka masih bertahan. Sedangkan dari Miss You juga sepertinya mereka sudah melakukan sebuah perpindahan posisinya juga teman-teman. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Untuk sementara itu di area dari tim 12 ya, di mana kali ini dari tim 12 masih bertahan juga, dan sepertinya mereka masih memperjuangkan situasinya kali ini, dan sebuah pertempuran yang terjadi juga di area dari tim 2 yang sepertinya mereka sudah melakukan sebuah perpindahan posisi juga, di mana kali ini di area dari tim 2 yang tadi berhasil untuk mendapatkan beberapa nokonya. Dan kita lihat di area dari tim 2 3 point kill sudah dikantong oleh mereka, dan mereka masih utuh dengan 4 player ada 3 point kill. Sementara itu diamankan oleh mereka, dan di mana ini circle yang ketiga masih terlihat terlalu mungkin masih cukup lumayan di arah dari pertahanan dari Sutra Geuli juga harus melakukan sebuah perpindahan posisinya lagi ke dalam circle karena mereka tidak diutuhkan sebuah circle. Ya, lanjut lagi di arah dari tim 6 yang saat ini masih terpantau juga di arah depan sana, yaitu di arah dari tim 6 dari serang Iki mati lapar. Ya, mati lapar yang saat ini masih terpantau juga mengontrol dari pergerakan pertahanan dari tim-tim lawan dari tim 5 yang mungkin sebentar lagi akan terspot juga posisinya, tapi dari dua tim tersebut belum ada sebuah tembakan dilontarkan, yaitu di arah dari tim 6 dari serang mati lapar yang masih mendapatkan mungkin posisi di arah dari tim 5 di arah depan sana, tapi sementara itu di arah dari pertahanan di arah dari tim kita masih mampu untuk melakukan sebuah pergerakan juga. Dan kita lihat di arah dari tim ajudan sudah berhasil, di arah dari tim 5 yang berhasil untuk mendapatkan sebuah knockdownnya ke arah dari pertahanan dari tim 6, tapi kali ini posisi di arah dari seorang mati lapar sudah diketahui juga, dan ini dia 2 knockdown sekaligus sudah mulai diamankan dari kejauhan. Mereka bertahan dengan 2 penggawanya masih aktif, dan percobaan sebuah revert sudah dilakukan juga untuk melakukan penyelamatan ke rekan timnya, 1 penggawa yang saat ini masih aktif, dan tentunya kali ini masih memperjuangkan situasinya yang sepertinya di arah dari tim 12 masih mampu untuk bertahan di sini. Ya, 3 player yang masih aktif untuk sementara itu di arah dari tim 12. Sepertinya mereka dari tim 12 cukup hati melakukan sebuah perpindahan dua posisinya. Sedangkan dari tim 2, dari tim 2 sudah tadi kita lihat ya teman-teman ya. Oke, dari tim 2 sepertinya masih terbilang cukup main aman, dan ini dia di arah sisi perbukitan ada dari tim 6 yang sudah mulai tertumpang juga 1 penggawanya mereka, dan mereka mungkin akan ada percobaan sebuah revive karena 2 player sudah mulai terlihat kali ini support juga, dan akhirnya dari serang Rupsil yang hampir saja tertumbangkan, dan lihat di sini masih melakukan sebuah riset darahnya terlebih dahulu, belum terlihat kali ini belum full sebuah darahnya, tapi sebuah DPS kan tidak bisa di arah tim 5 cukup lumayan ngacir dengan beberapa pergerakan yang sudah dilakukan. Last man standing dari CR2D2 harus diratakan juga oleh skuad dari tim 5 kali ini. Ya, dari tim 5 sudah mulai mengacir dengan beberapa point killnya mereka sudah dikantongi, sedangkan di arah dari tim 4 mereka bertahan dengan atau berjuang dengan 2 penggawa mereka, dan 9 point kill
sudah dikantongi di radar tim 5 untuk sementara itu untuk memperjuangkan kali ini posisinya atau boosting sebuah poin elitnya. Sementara di radar dari tim 2 sudah mulai terlihat kali ini sebuah pergerakan atau sebuah pertempuran yang terjadi di radar tim 2 sudah dilakukan. Ya, sudah mulai terlihat kali ini satu player dari tim 2 sudah mulai tertumbangkan. Mungkinkah percobaan akan dilakukan sebuah apa namanya sebuah pertolongan karena di arah dari tim 2 di sini sudah mendapatkan sebuah posisi yang cukup lumayan aman juga di arah dari putaran dari tim 11. Sebenarnya kali ini tim 11 sudah mendapatkan sebuah posisi nyata, tembakan demi tembakan dilakukan juga di arah tim 11 hampir saja mendapatkan sebuah knockdown-nya, tapi kali ini posisi dilakukan dari tim 2 yang harus tertumbangkan juga satu playernya di arah sidar pertahanan. Hasil untuk menangkap satu player di arah dari tim 2 yang saat ini sudah mulai terkonfirm sebuah point kill-nya. Ya, di arah dari tim 2 menyisakan 2 player saja tersisa tadinya, yaitu dari Ali kalau nggak salah diserang Bigo. Yang dimana kali ini perjuangan dari tim 11 sudah dilakukan menuju dari sisi arah lain. Ya, pemantauan terlebih dahulu dan dimana kali ini di arah dari tim 11 masih memperjuangkan posisinya karena mereka sudah mulai terlihat kali ini circle tidak berpihak ke mereka juga dan akhirnya mereka harus melakukan sebuah perpindahan posisinya juga. Dan sepertinya kali ini dari tim 11 sudah mulai kedatangan tamunya tadi, dan mungkin dari tim 2 yang sudah mulai merapat barisannya juga kali ini. Ya, betul saja dari tim 2 sudah mulai terlihat ada sebuah lemparan sebuah molotov juga menuju dari pertahanan dari tim 2 yang sepertinya kali ini masih ada sebuah tembakan juga di arah dari tim 2 berhasil tertumbangkan dari untuk mendapatkan sebuah knockdown-nya. Dan kita lihat untuk sementara itu sudah mulai masuk ke dalam rumahnya. Siapakah yang nantinya akan berhasil? Dan last man standing dari seorang Ale harus terpulangkan menuju ke lobby di dalam game atau di circle yang kelima kita kali ini. Kita lanjut lagi di arah dari tim 12 yang tadi kalau kita lihat di sini dari tim 12 hanya menunggu saja momentum dari tim-tim lawan untuk jadikan sebuah tembakan lagi yang sepertinya kali ini masih terpantau dengan jelas dari tim 12 untuk mendapatkan sebuah pusat juga menuju dari tim 9. Jadi mana kali ini perjuangan mereka masih belum usai dan dari serang isu masih mengontrol juga di depan sana dari tim 9 yang sepertinya kali ini dari tim 9 juga cukup sulit juga. Dan akhirnya kali ini dari misu harus tertumbangkan di arah kejauhan dari sekanannya dari tim 5 yang tadinya berhasil untuk mendapatkan sebuah knockdown ke arah dari serang misu, tapi serang misu mampukah mempertahankan situasinya kali ini karena ini cukup menonjol juga dari sebuah posisi yang dimiliki dari rekan-rekan timnya. Ya, sebenarnya dari tim 5 yang sudah mulai tertumbangkan juga satu pengganggu mereka dan menghasilkan dari tim 5 untuk mendapatkan sebuah tambahan poin killnya karena di sini ada sebuah tembakan dari seorang Aji dan satu berhasil menangkap satu player lagi dari tim 9 kali ini. Ya, tersisa kali ini 5 tim tersaji dan 12 player masih aktif, sedangkan di arah dari tim 3 mengontrol juga dari kejauhan. Kita lihat dari tim 3 sepertinya kali ini masih mengontrol juga momentum untuk melakukan sebuah rushnya atau sebuah tembakan ke arah dari tim lawannya, tapi kali ini Sensi yang harus melakukan sebuah perpindahan posisi karena mereka Sensi tidak diuntungkan sebuah zonanya juga. Dan akhirnya kali ini berpindah menuju ke arah tim 12 mungkin bisa mendapatkan sebuah kesempatan ke arah dari tim 5 yang sebenarnya kali ini di arah dari tim 5 masih utuh dengan pakaiannya dan sudah mulai tersaji kali ini di arah dari tim 12 sudah mulai ditunjukkan sebuah posisinya. Dan ini dia di arah dari tim 5 mungkin masih bisa mengontrol dari pertahanan dari tim lawan karena di arah dari tim 5 berhasil menangkap satu player dari tim 6 dan akhirnya kali ini 4 tim tersisa dan 11 player masih aktif di arah dari tim 5 yang masih berpengaruh dengan 4 player dan 12-13 point kill sudah dikantongi oleh mereka untuk saat ini. Mungkin ini di depan mata dari tim 5 ya, mereka masih tim 11 harus diratakan di tangan dari tim 11 dan menuju kali ini WCD. Siapakah yang berhasil untuk merekam sebuah WCD-nya, apakah dari tim 5 maupun dari tim 12 yang saat ini sudah mulai tersaji di depan sana. Sebuah kontes yang akan terjadi yaitu di arah dari tim 3 last man standing-nya, mampukah dari tim 12 berhasil untuk mendapatkan last man standing dari tim. Oke, sudah mulai tersaji, sepertinya mereka sudah mulai diamankan, sedangkan dua tim tersebut dari tim 5 maupun dari tim 12 masih berjuang kali ini. Ya, dari tim 12 masih bertahan dan satu orang saja sudah mulai tertumbangkan kali ini. Cukup lumayan ya dari sebuah posisi yang dimiliki dari tim 12 ini.
harus lebih hati-hati lagi karena di hari tim 5 ini cukup lumayan worth it juga ya. Pertahanan mereka atau sebuah permainan yang dilakukan oleh mereka itu cukup lumayan mengacir juga. Ini 16 poin kill sudah dikantong oleh mereka dan ini mungkin chemistry dari tim 5 sudah benar-benar untuk mengamankan sebuah prize pool pada event pada malam hari ini. Dan ini juga event penentuan pada malam hari ini karena dari event yang berlangsung ini 2 hari berturut-turut dan akhirnya mungkin di arah dari ya, satu player diara dari tim 5 berhasil untuk menangkap satu player lagi diara dari tim 12 dan ini dia kemenangan lagi dan lagi back to back winner winner chicken dinner diamankan dari tim 5 untuk saat ini ya, betul saja karena dari tim 12 hanya menahan saja sebuah tembakannya karena diara dari tim 12 masih berjuang juga dengan satu orang saja, satu player lagi tersisa sedangkan diara dari tim 5 ini dia winner winner chicken dinner back to back malahan ya back to back winner winner chicken dinner diamankan di arah dari tim 5 dan kemudian yaitu di arah dari tim berapa tadi guys ya dari tim 11 kalau nggak salah ya dan inilah kesudahan di game yang ketiga dan tentunya masih ada game satu game lagi yang kita sajikan ke kalian yaitu di Sunhawk lagi untuk kemeriahan di event atau game penutup kita kali ini ya teman-teman ya. Oke, kita break sejenak untuk melanjutkan ke game berikutnya. Oke, teman-teman, see you guys. Myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it. All the searching, pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose. I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface, it makes me nervous. It's the world honestly burning, that's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds and put the work in, we got some work, man. Hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, you made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Wynn. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given heart, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do.
they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Wynn. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. All is lost.
lies, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, you made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Wynn. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm picking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. And soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the...
Halo-halo semuanya, jumpa lagi di game yang terakhir atau game yang keempat pada malam hari ini, di hari kedua. Dan tentunya ini game penutupan untuk pada malam hari ini, atau game penentuan siapakah yang nanti akan mendapatkan sebuah prize pool yang sudah disediakan di venue-nya di sana ya teman-teman. Karena di sini event secara langsung atau offline yang diselenggarakan di Jogja, kalau nggak salah sih di Jogja kemarinnya. Jogja kayak kalau salah sih ya. Iya sih di Jogja. Jogja ya Solo kayak kemarinnya. Jogja cuy. Jogja untuk kemeriahan turnamen offline-nya, yaitu di kafe apa, lupa aku malah lihat teman-teman. Tadi malam itu kafe apa guys ya? Kafenya itu kafe Carol Cafe cuy, Carol Cafe ya teman ya. Dan mungkin teman-teman yang mau nonton langsung di venue-nya atau di kafenya, langsung datang aja di Yogyakarta ya teman ya. Oke, kita lihat untuk sementara itu di zona pertamanya, yaitu di area sekitaran cukupin tengah-tengah juga. Dan ini dia kemeriahan untuk penutupan pada event malam hari ini. Dan sepertinya dari beberapa tim kali ini cukup lumayan, tidak ada sebuah fight di awal-awal. Di arah dari tim 1 juga sepertinya mereka masih cukup santai dan tidak ada sebuah fight di RT gamenya. Mereka bermain cukup lumayan santai, santai sekali karena di sini tidak ada satupun tim yang melakukan sebuah fightnya tentunya. Oke, lanjut lagi di arah dari tim 2. Sepertinya kali ini di arah dari tim 2 juga masih bertahan dan mereka masih di arah sekitar ruin untuk mempertahankan situasinya kali ini. Dan mereka juga masih melakukan sebuah lootingan yang dimana mereka masih cukup lumayan santai mempermainkan temponya ya. Dan tidak ada sebuah apa juga di arah sekitaran ruin. Ya, lanjut lagi di arah sekitaran dari tim 3 yang sepertinya kali ini lanjut lagi dari tim 3. Mereka bermain juga dengan top layarnya dan 4 point kill sudah dikantongi oleh mereka. Wow, ini fight di manakah ini ya teman-teman ya? Kita lihat untuk tim berapakah yang sudah dilobikan. Wow, ada 2 tim malah yang sudah dilobikan cuy di sini cuy. Dari tim 9 yang seharusnya mereka harus dilobikan, ini sangat-sangat luar biasa banget di early gamenya. Ternyata ada sebuah fight terjadi di arah dari tim 3. Berhasil mereka mengantongi 4 point kill untuk kali ini. Di awal-awal mereka sudah melakukan sebuah fightnya dan akhirnya kali ini menyisakan 8 tim tersisa karena 2 tim sudah terlobikan. Dan lanjut lagi di arah dari tim 4 yang sepertinya kali ini bisa nih. Dan mereka masih bertahan juga untuk mempertahankan situasinya atau mempertahankan placement-nya terlebih dahulu di sini. Masih belum ada sebuah kontes juga yang terjadi di arah sekitaran mereka. Dan mereka masih cukup lumayan nyaman juga sebuah lootingan yang dimiliki di arah sekitaran dari tim 4 sendiri. Dan lanjut lagi dari tim 5 yang tadinya mereka berhasil mendapatkan 2 WCD sekaligus untuk pada malam hari ini. Dan mungkin
di game terakhir mereka mampu untuk mengamankan WCD lagi. Triple WCD malah nanti yang akan dikumpulkan oleh mereka. Misalkan mereka berhasil untuk mendapatkan sebuah WCD di game yang terakhir kita kali ini. Dan lanjut lagi ya di arah dari tim 6. Oke, lanjut lagi di arah dari tim 6. Sepertinya kali ini perpindahan di arah tim 6 sudah mulai mendapatkan sebuah posisi ke arah dari tim 11. Ya, di mana kali ini di arah tim 11 sudah mulai dilakukan sebuah pemantauan. Dan mungkin sebuah ras juga dilakukan di arah dari tim 6 terhadap dari pertahanan dari tim 11 sendiri. Ya, di arah tim 6 yang sudah mulai terlihat kali ini cukup lumayan ya pergerakan mereka yang sudah dilakukan. Mereka mendapatkan sebuah posisi satu player mungkin sudah mulai tersaji cukup lumayan dekat dari pertahanan mereka. Dan mereka belum ada sebuah pergerakan lagi menuju ke depan sana. Tapi untuk saat ini posisinya sudah mulai diketahui juga. Ada satu pegawai atau satu player yang sudah mulai tersaji tadinya di arah depan di rumah tersebut. Dan partnya ini masih melakukan sebuah pemantauan terlebih dahulu. Ada sebuah lemparan, sebuah utility juga menuju dari pertahanan dari jelas. Tapi kali ini sebuah setup smoke dilakukan juga untuk melakukan sebuah rasnya terhadap dari pertahanan dari tim yang sudah mulai nongol. Dan ini dia dari tim 11 yang sudah mulai diketahui juga. Dan ini mungkin dia dari tim 11 sudah mulai diketahui juga sudah posisinya. Dan tabrak gaming terjadi dari serang lapar yang sudah melakukan gerakannya. Dan akhirnya melakukan sebuah knockdown ke arah dari tim 11 dan langsung terkonfirm sebuah point killnya. Satu point kill sudah dikantongi oleh mereka. Dan sementara di arah depan sana di arah perbukitan sudah mulai terlihat juga ada sebuah kontes yang terjadi di arah dari tim 3 atau dari tim dari tim 3 ya, malahan sudah mulai terlihat kali ini. Dan di depan sana sudah mulai terspot juga satu penggawa, yaitu dari seorang Nopeda yang masih bertahan. Dan mereka sudah 6 point kill. Ini lagi dan lagi sangat-sangat keras untuk pertahanan atau di awal-awal di game yang terakhir kita kali ini. Mungkinkah dari tim 3 masih bertahan meskipun mereka berjuang dengan 3 player masih aktif dan mereka satu playernya sudah mulai dilakukan itu saja. Nah, sedangkan di arah dari serang Vinci ini cukup lumayan sulit dari serang Vinci karena terlihat juga dari beberapa daerah dari serang Vinci. Ya, serang Vinci sudah berhasilkah di sini untuk mengamankan kali ini speedrun dilakukan juga. Dan akhirnya kali ini berani kali melakukan sebuah perpindahannya menuju ke arah sisi lain. Tapi kali ini dari tim 6 sudah mengelok juga beradaan saat ya sudah mulai terpaksa juga cukup jelas dari pertandingan era 2D2 dan sudah mulai terspot juga posisinya. Tapi ada sebuah backup dilakukan dari kejauhan dan dia dari tim 3 masih mampu untuk melakukan sebuah perpindahan posisinya sana. Tapi kali ini lemparan sebuah molotov juga dan belum berhasil untuk mendapatkan sebuah knockdownnya. Harus lebih hati-hati lagi di arah dari tim 3, mungkin bisa mendapatkan sebuah posisi lagi ke arah dari posisi dari tim 6 yang saat ini masih tersaji. Ya, dimana kali ini perjuangan dari seorang Iki mati lapar juga sepertinya masih memantau juga ke arah si depan sana untuk dijadikan beberapa obstacle-nya. Tapi kali ini di arah dari tim 3 yang masih berjuang juga untuk mempertahankan situasinya. Mampukah dari tim 6 nantinya akan mendapatkan sebuah posisi ke arah dari tim 3, yang dimana kali ini dari tim 3 masih berjuang juga. Berapa vehicle atau berapa player-nya masih terbilang kali ini di arah dari tim 3 masih melakukan mengamankan situasinya. Meskipun kalau kita lihat di arah dari tim 3 ini sudah mulai tertumbangkan, tapi mereka sudah mengantongi 6 point kill untuk saat ini cuy. Ya, circle sebentar lagi kita akan terbuka juga. Ini masih 50-50 untuk circle-nya karena circle yang kedua masih kita tersaji di arah sekitaran bootcamp. Di arah sekitaran bootcamp juga tidak ada satupun tim yang menuju ke arah sekitaran bootcamp. Karena mungkin di arah sekitaran bootcamp ini masih cukup lumayan free juga. Tidak ada sebuah fight atau dari tim-tim lain yang mengamankan di arah sekitaran dari bootcamp itu ya. Oke, sudah mulai terlihat kali ini. Ada speedrun dilakukan juga di arah dari seorang lobby menuju dari tim 2. Oh no, cukup lumayan low SP dari tim 2. Dan sepertinya posisinya sudah mulai diketahui juga, di mana kali perjumpaan dari tim 2 masih berlangsung karena mereka masih dengan
part player mereka, dan mereka masih mampu untuk melakukan sebuah riset darahnya terlebih dahulu. Karena ini lagi dan lagi sebuah posening ya dilakukan dari tim gua. Sudah mulai tersekol juga ada serang Pator, hampir saja tadi diamankan dari tim-tim lawannya di sini guys ya. Ya, di area dari tim 2 masih berlangsung untuk pemantauan ke arah dari tim 4. Belum terlihat kali ini, mereka masih belum dapatkan sebuah posisi juga ke arah dari tim 4. Sementara dari tim 4 di sini sudah mengelok juga ya mungkin keberadaan dari tim 4 sendiri. Ya, di mana perjuangan mereka masih berlanjut di arah dari tim 2. Sudah melakukan sebuah rekrutmennya juga, dan ini juga masih ada terhalang sebuah batu besar yang di depan mereka, cukup lumayan dekat juga. Sepertinya kita lanjut lagi di arah sekitaran dari sisi lain, di arah dari tim 6 mungkin ya. Ya, di arah dari tim 6 yang sudah mulai tersekol juga tadi berhadapan dengan dari tim 4, dan di arah dari sisi kirinya sudah mulai tersaji juga di arah dari tim 11 yang hanya menyisakan last man standing saja di sini cuy. Ya, last man standing di arah dari tim 11 masihkah mampu untuk mempertahankan situasinya? Karena kita lihat di arah sisi kejauhan, yaitu di arah dari tim 4 yang posisinya sedari tadi sudah mulai terlock juga. Tentunya kali ini perjuangan mereka masih mengamankan atau masih cukup lumayan condong di arah sisi bawah terlebih dahulu. Dan sepertinya mereka di arah dari tim 4 sudah melakukan sebuah pergerakan juga dengan beberapa bajainya di sini dimiliki di arah dari tim 4 sendiri untuk mengamankan situasinya terlebih dahulu untuk melakukan sebuah rekrutin ya, mungkin yang melakukan juga. Yang sepertinya lanjut lagi di arah dari tim yang sepertinya di arah dari tim 4 sedari tadi perjuangan mereka masih belum selesai cuy ya. Atau sebuah apanya berhadapan dengan dari tim-tim lain ini masih terbilang cukup awal ya di early game ini. Malahan yang dari tim 4 yang harus lebih hati-hati lagi pertahanan mereka, karena di arah dari tim 2 di sini sudah mulai mendapatkan sebuah posisi lagi dan lagi menuju ke arah sisi dari tim 2 sendiri cuy. Oke, lanjut lagi untuk saat ini mungkin posisi dari tim-tim lain kita absen terlebih dahulu ya teman-teman ya. Di arah dari tim 12 kita lanjut lagi. Di arah dari tim 12 yang sepertinya mereka sudah melakukan sebuah pergerakan juga menuju ke arah sisi lainnya, karena di situ tidak terlalu worth it juga untuk mempertahankan posisinya. Ya, dari tim 12 masih lengkap dengan 4 player dan mereka belum pecah telur dan belum ada sebuah kontes yang terjadi di arah dari tim 11. Kita lihat tadi menyisakan last man standing-nya. Sedangkan di arah dari tim yang lain mungkin sedari tadi di tim 6 ya. Dari tim 6 berhasilkah untuk mendapatkan sebuah posisi ke arah dari tim lawannya? Karena di sini masih cukup lumayan aman semuanya. Pokoknya semuanya aman ya. Tidak ada sebuah fight terjadi. Oke, sudah mulai ada bunyi tembakan yang dilakukan di arah dari tim 11. Berhasilkah untuk mendapatkan sebuah knockdown-nya? Oh no, dari tim 11 langsung terlobikan begitu saja. Dari tim 1, mereka berhasil membuka sebuah keran elim-nya. Satu poin elim sudah dikantongi mereka. Dan mereka masih berjuang untuk mempertahankan situasinya sepertinya kali ini. Di arah dari tim 1, ya juga mereka masih mengitari atau mencari sebuah free path, atau saat ini masih mencari sebuah momentumnya untuk mendapatkan situasinya ya. Oke, sambil kita lihat untuk keseruan di arah dari tim 12 yang sudah mulai tersaji juga, seperti mereka masih mengamankan
posisinya terlebih dahulu dan belum ada sebuah tembak lagi yang dilontarkan. Namun di arah sekitaran dari depan sana, yaitu di arah dari tim 3 yang sudah terlihat kali ini menunggu saja momentum untuk mendapatkan sebuah posisi ke arah dari tim lawannya, karena di sini di arah dari tim 3 masih dengan 3 player dan 6 point kill sudah dikantongi saat ini. Oke, lanjut lagi di arah dari tim 2 berhasil menangkap satu player di arah dari tim 5 sendiri. Dari tim 5 di arah sekitaran bootcamp, mereka berhasil diamankan. Namun kali ini mungkin percobaan sebuah revive akan dilakukan terlebih dahulu di arah dari tim 5. Karena ini cukup lumayan jauh juga posisi yang dimiliki di arah dari 2 tim tersebut. Jadi ya, arah sekitaran dari sisi high groundnya berhadapan di arah sekitaran bootcamp itu luar biasa jauhnya. Dan sepertinya kali ini dari tim 2 sudah melakukan pergerakan sebuah dilakukan dari seorang Artex. Hampir saja kali ini terspot juga posisinya di arah sekitaran bootcamp, masih terpantau cukup aman. Karena di arah sekitaran dari tim 5 mungkin nantinya akan bisa mendapatkan triple WWCD pada malam hari ini. Ya, 2 WCD sudah dikantong oleh mereka. Apakah mampu mereka mengantongi WCD lagi untuk game yang terakhir kita kali ini? Dan dimana ini game penentuan buat dari 10 tim yang bertanding. Dan ini masih tersisa 7 tim dan 27 player masih aktif. Sedangkan dari RTC sudah beranikan diri untuk melakukan sebuah perpindahan posisinya menuju ke arah sisi lain. Mungkin karena di arah sisi lain mungkin ada sebuah fight terjadi juga di arah dari tim 2. Sudah dilakukan sebuah pergerakan juga menuju ke arah depan sana. Sedangkan di arah dari tim 2 sudah mulai terspot juga posisinya untuk dijadikan atau kali ini melakukan sebuah pergerakan menuju ke dalam circle-nya. Dan riset darah yang terlebih dahulu dilakukan di area tim 2 untuk mengamankan atau memboosting sebuah darahnya terlihat. Dan sedangkan kali ini di arah dari tim 5 yang sudah melakukan sebuah perpindahan posisi juga. Terus hati-hati di area depan sana, perbukitan sudah mulai tertunggu. Satu player sudah mulai membuka sebuah tembakannya juga, tapi kali ini dari seorang Artezi sudah melemparkan sebuah utility juga, mungkin bisa menangkap sebuah nontonnya. Lihat, tidak menyadari sebuah step yang sudah mulai terdengar, dan akhirnya Artezi berhasil mempulangkan satu player dari tim 12 saat ini. Ya, dilakukan sebuah looting yang terlebih dahulu di arah dari tim 1. Sepertinya ada sebuah kontes yang terjadi juga di arah dari tim 4 atau kali ini ya. Oke, dari tim 4 yang sudah mulai tertumbangkan juga dua player mereka. Dan mungkin dari sekian timnya mampukah untuk melakukan sebuah backupnya, karena dari tim 3 masih cukup lumayan terbuka sebuah posisi yang dimiliki di arah dari tim 3 sendiri. Wow, ini luar biasa. Belum ada sebuah utility juga lontarkan ke arah depan sana. Namun satu penggawanya lagi berhasilkah untuk mendapatkan sebuah knockdownnya ke arah dari pertahanan dari tim 3. Percobaan sebuah revive sudah dilakukan dari dua tim tersebut. Dan akhirnya kali ini di arah dari tim 3 tersebut mungkin dari beberapa daerah, dan mereka terlihat kali ini cukup lumayan ya posisi di arah dari tim 3. Harus berhati-hati lagi karena di arah dari belakang ada sebuah posisi di arah dari tim 2 juga sudah mulai tertumpangkan juga satu penggawanya mereka. Namun sebuah pemandangan yang terjadi juga mendapatkan sebuah tekanan karena juga yang sudah melakukan sebuah pergerakan juga menuju ke dalam circle-nya. Tapi kali ini di arah dari tim 3 seharusnya lebih menunggu juga momentum untuk mendapatkan sebuah knockdown ke arah dari musuhnya kali ini. Dia ada serang VKG yang masih bertahan juga, dan satu player dari tim 1 harus tertumbangkan kali ini. Mampukah dilakukan sebuah penyelamatan terlebih dahulu karena tersendis dari beberapa daerah. Dan ini dia dari tim 1 berhasil untuk mendapatkan sebuah pertolongan ke arah salah satu penggawanya mereka. Ya, salah satu player mereka yang sudah mulai tertumbangkan kali ini percobaan sebuah revive, dan akhirnya mereka masih bisa survive dengan dua player masih aktif. Sedangkan di arah dari tim 5 mereka masih utuh juga dengan 4 player mereka. Dan setup semua dilakukan juga menuju di arah di depan dari tim 6. Dan sepertinya dari tim 6 masih menunggu juga sebuah momentumnya untuk mendapatkan sebuah vision ke arah dari tim lawan kali ini. Ya, sementara itu dari tim 4 sudah terlihat kali ini dengan 3 player masih aktif, 1 player sudah mulai tertumbangkan.
sudah mulai tembakan di arsi kanannya, yaitu di arah dari tim 3 yang mungkin bisa mendapat sebuah posisi gara dari tim 4 sendiri. Dari tim 4 masih bertahan dengan 4 player atau 3 bermasih aktif, dan posisi dari tim 3 sudah mulai diketahui juga di arah sisi kirinya. Belum terlihat dari tenang Mokmoy Un, belum mendapatkan sebuah posisinya, belum ada sebuah tembakan juga yang terkena. Mendapatkan sebuah posisi gara dari tim 2, tapi kali ini dari tim 2 harus terpulangkan ke lobby dengan cukup lumayan mudah, dan akhirnya menyisakan 6 tim dan 16 player masih aktif. Percobaan sebuah lemparan utility juga menuju depan sana, berhasilkah untuk mendapatkan sebuah knockdownnya? Karena kita lihat di sini di arah dari tim 4 masih terbilang sebuah victornya, hampir saja sebuah knockdown ke arah depan sana, dan tim 3 sudah keluar. Dan ini dia last man standingnya, dari tim 3 berhasil untuk mendapatkan sebuah knockdown ke arah dari tim 4. Kali ini perjuangan mereka masih belum usai. Dari tim 4 masih terlihat kali ini dua penggawanya mereka masih aktif, dimana kali ini Yogi jelek masih terbilang cukup lumayan aktif. Perjuangan mereka ada lemparan sebuah utility juga ada serang Yogi jelek menuju dari pertahanannya kali ini. Ya, sementara itu di arah dari tim 4 yang masih berjuang untuk mendapatkan sebuah posisinya, dan mungkin di arah tim 3 percobaan sebuah revive sudah dilakukan juga, dan ini momentum di arah dari tim 4 untuk mendapatkan sebuah knockdownnya. Dan akhirnya dari tim 3 harus terpulangkan terlebih dahulu di sini. Ya, masih bertahan 4 tim dari tim 5 yang juga sepertinya sudah melakukan sebuah posisinya dan mendapatkan sebuah posisi di arah dari pertahanan dari tim 5, berhasil menangkap satu penggawa dua per sekaligus. Sudah mulai diamankan, ini dia sudah dengan sebuah effortnya, diganti dengan sebuah effortnya, tapi sebuah posisi dimiliki dari tim 4 terlalu open, terlalu terservis dari beberapa daerah. Dan ini dia Yogi jelek masih belum mendapatkan sebuah posisi karena dari tim lawannya ini masih melakukan sebuah perangnya juga. Dan ini dia sebuah sudah melakukan, masih melakukan sebuah perangnya langsung. Hati-hati dari Yogi jelek harus terpulangkan begitu mudahnya oleh dari tim 5. Sedangkan kali ini di arah dari tim 5 masih berjuang juga untuk pertahankan situasinya kali ini, karena di arah dari tim 6 masih lengkap dengan 4 playernya. Dan ini dia pertempuran di last gamenya atau last circle-nya. Dari tim 6 berhadapan dengan dari tim 5. Lagi dan lagi dari tim 5 masih bisa konsisten. Permainan mereka dimainkan untuk pertama hari di hari kedua. Dan mereka masih bisa untuk mendapatkan sebuah tambahan di kill-nya. Dan kita lihat dari tim 5 harus tertumbangkan satu playernya kali ini. Belum ada sebuah setup dilakukan, dan mungkin ini backup dilakukan dari salah satu mereka, Sun Ziu. Mampukah Sun Ziu untuk melakukan sebuah penyelamatan ke arah salah satu player mereka, yang dimana kali ini dari seorang R2D2 juga sudah mulai melakukan sebuah rush-nya menuju dari pertahanan dari tim 5. Dia langsung dikong sebuah point kill-nya kali ini dengan sebuah grotot dengan 4 player-nya sudah mulai maju berlahan mendatangkan satu player dari tim bambu. Dan tim 5 berhasil ke bertahan, dan kita lihat dari tim 6 lain berhasil untuk mendapatkan sebuah WCD di game terakhir kita kali ini. Hampir saja dari tim 5 mendapatkan triple WCD pada malam hari ini, dan tentunya harus dipatahkan oleh dari tim 6 untuk di game terakhir kita dengan memperoleh 8 poin elim untuk di game yang terakhir di Sunhawk. Dan kemudian dari tim 5 mereka menduduki stack kedua dengan memperoleh 7 poin elim ya teman ya. Dan inilah keseruan di game terakhir di game Sunhawk, dan ini juga game penutupan untuk di hari kedua. Dan ini juga momentum atau mungkin di arah dari event kali ini yang mungkin memenangkan event ini, yaitu dari tim slot 5 ya guys ya, itu dari NSR yang mungkin mendapatkan sebuah WCD atau mendapatkan prize pool-nya pada malam hari ini, atau event yang diselenggarakan di mana tadi ya, HMTA ITNY teman ya. Oke, saya Moel undur diri untuk keseruan pada malam hari ini, dan mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan yang tidak sesuai, atau mungkin penyebutan nama yang tidak sesuai juga, mohon maaf atas keteledorannya atau tidak tepatnya, karena saya hanya manusia biasa. Oke, teman-teman, kita beri sejenak atau kita akhiri untuk live-nya, dan selamat beristirahat semuanya. Congrats lagi buat tim yang berhasil untuk mendapatkan prize pool yang disediakan
tentunya di venue-nya tersebut ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di event berikutnya. Mudah-mudahan nanti event berikutnya lebih meriah lagi, bisa lebih banyak lagi slot-slot yang dimainkan oleh tim-tim di event kita kali ini ya, dari HNTA dan ITNY ya teman-teman. Oke teman-teman, see you guys.